السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. اشهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم وَيَكْفِرْ لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومسلمين إخواني وأخواتي في مرسى سلام في وندengar راديو رسالة Rahimakumullah Alhamdulillah Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur Kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Yang sampai saat ini Senantiasa menganugerahkan nikmat dan kurnianya kepada kita semua Serta salawat beriring salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya yang mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Dengan salawat dan salam yang kita mohonkan di dunia ini, kiranya kelak di hari akhir kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kau muslimin, rahimakumullah. Siang hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita masih membahas tentang adab-adab birrul walidain. Dan masih dalam pembahasan atau bagian sesi yang pertama yaitu berbakti kepada kedua orang tua semasa mereka masih hidup. Pada hari ini akan kita lanjutkan kepada adab yang ketiga Syekh Abdul Aziz Pengarang kitab ini menyebutkan dalam di sini kata beliau adab yang ketiga yaitu merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. Tidak boleh mengeraskan suara melebihi suara kedua orang tua. Tidak boleh Mengencangkan, meninggikan ucapan di hadapan mereka berdua melebihi kerasnya atau ucapan mereka, tidak boleh juga berjalan di depan mereka, masuk dan keluar mendahului mereka ataupun mendahului urusan mereka berdua. Rendahkanlah diri di hadapan mereka berdua dengan cara mendahulukan segala urusan mereka. Membentangkan dipan untuk mem mereka. Mempersilahkan mereka duduk di tempat yang empuk. menyodorkan bantal dan jangan mendahului makan dan minum dari keduanya. Syekh di sini menjelaskan kepada kita bahawa mestinya seorang anak haruslah merendahkan diri di hadapan kedua orang tuanya melakukan sesuatu di hadapan mereka apa yang tidak membuat mereka sakit hati melakukan apa yang membuat mereka senang membahagiakan hati mereka menentramkan mereka tidak boleh bagi seorang anak Membanggakan, meninggikan dirinya di hadapan kedua orang tuanya, bahkan sekalipun, atau setinggi apapun derajat, setinggi apapun posisi, setinggi apapun jabatan, setinggi apapun pangkat seorang anak. Tetaplah mereka, tetaplah seorang anak, menjadi anak di hadapan kedua orang tuanya. Jabatan yang tinggi, pangkat yang tinggi, profesi yang tinggi, tidak bisa mengangkat derajat anak di hadapan kedua orang tuanya. Anak tetaplah anak yang wajib selalu merendahkan diri di hadapan kedua orang tuanya. Tidak peduli, bahkan sekalipun dia seorang presiden. Inilah tingginya derajat. Inilah tingginya posisi, kedudukan kedua orang tua dalam pandangan Islam. Maka ikhwani wa akhwati, sebagai apapun kita, tetap kedua orang tua adalah orang yang paling tinggi di hadapan kita. Manusia yang paling agung di hadapan kita dari seluruh manusia-manusia yang ada di sekitar kita. Yang kapanpun kita tidak boleh merendahkan derajat mereka di bawah derajat seorang anak. Di bawah derajat kita. Merendahkan mereka dengan pangkat yang kita miliki. Ini tidak dibenarkan, ikhwan. Ketika kita punya jabatan, ketika kita punya pangkat, itu tidak menjadi alasan menjadikan kedua orang tua di bawah kita derajatnya. Tidak boleh bagi seorang anak menjadi alasan membawa pangkat dan jabatannya di hadapan kedua orang tuanya, sebab bagaimanapun. Kita tetaplah anak seorang anak, tetaplah menjadi anak di hadapan kedua orang tuanya, tidak kenal apakah dia seorang yang punya jabatan tinggi, yang punya pangkat tinggi, jabatan seorang presiden, seorang gubernur, bupati, camat, dan sampai penguasa, penguasa terendah. Dalam, dalam suatu negeri, tidak bisa menjadikan mereka lebih tinggi, tidak bisa menjadikan posisi anak lebih tinggi di hadapan kedua orang tuanya, tetap kewajiban seorang anak merendahkan diri di hadapan keduanya, bahkan sekalipun orang tuanya. Mungkin, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, anaknya sukses, anaknya punya jabatan, punya profesi, punya pangkat, punya harta yang melimpah, tapi kedua anak, orang tuanya hidupnya sengsara, hidupnya pas-pasan. Sekalipun dalam situasi kondisi orang tua yang dalam keadaan seperti ini, maka tetap kewajiban seorang anak untuk merendahkan dirinya di hadapan kedua orang tuanya. Dan tidak akan pernah selama-lamanya seorang anak bisa melebihi derajatnya di hadapan kedua orang tuanya. Ini adab yang ketiga yang harus dijaga oleh setiap muslim. Adab yang ketiga yang seharus dijaga dilaksanakan oleh setiap anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Selalulah merendahkan diri, selalulah posisi kita di bawah kedua orang tua kita. Dan merendahkan diri di hadapan mereka bukanlah suatu kehinaan, ikhwan. Tapi itu suatu kehormatan. Suatu kebanggaan dan bahkan suatu kebahagiaan anak ketika mereka merendahkan dirinya di hadapan kedua orang tuanya. Kita lanjutkan adab yang keempat, <tuh> yaitu berbicara dengan lemah lembut di hadapan kedua orang tua. Artinya, seorang anak hendaklah dalam berbicara, menjaga ucapannya, menjaga suaranya. Jangan sempat suaranya yang keras, suaranya yang tinggi. Dengan itu akan menyinggung perasaan, akan menyakiti hati dari kedua orang tuanya. Seorang Muslim, seorang mukmin haruslah berbicara di hadapan kedua orang tuanya dengan cara yang paling lemah lembut. ya akhwati, ketika seorang suami berduaan dengan pasangannya. Ketika seorang istri berduaan dengan pasangannya, mereka bisa kok bicara dengan lemah lembut. Mereka bisa kok berbicara dengan penuh kasih sayang. Maka lebih pantas lagi dilakukan berbicara ngomong di hadapan kedua orang tua lebih lagi lebih lemah lembut lagi. Lemah lebih lagi dengan apa penuh kasih sayang. Tapi apa yang kita lihat ikhwan hari ini? Di mana anak jauh lebih tinggi suaranya di hadapan kedua orang tuanya. Bahkan banyak anak pada hari ini sudah menganggap hal yang biasa membentak-bentak kedua ayah dan ibunya tanpa sedikit pun merasa kalau apa yang mereka lakukan itu adalah suatu kehinaan. Suatu maksiat yang besar, suatu kesalahan, suatu kekeluruan yang besar. Inilah yang kita lihat. Inilah yang kita dapati di tengah-tengah kaum muslimin hari ini, khuan. Apakah mereka tidak pernah berpikir dari kecil? Mereka bahkan semenjak ada di rahim ibunya, dibesarkan dengan penuh kasih sayang, dibesarkan dengan kelemah lembutan, menghibur anaknya saat sedih. Menghibur anaknya saat, saat dalam keadaan susah. Tapi, kenapa pada hari ini, saat anak sudah menjadi besar, sudah bisa berdiri di kakinya sendiri, sudah sukses secara duniawi, sudah sukses secara materi, lalu kemudian berani dengan bangganya mengeraskan suaranya mengeraskan ucapannya di hadapan kedua orang tuanya. Syekh menjelaskan di sini kata beliau, berbicara dengan lemah lembut merupakan kesempurnaan dan bukti bakti kepada kedua orang tua serta merendahkan diri di hadapan mereka. Ngomong dengan sopan dengan suara yang lemah lembut, lembut, bicara dengan penuh kasih sayang kepada kedua orang tua merupakan bukti kesempurnaan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya فلا لهما أف أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما شهدنا في لم ini dalam هذا yang في هذا firman في هذا الله في wa qul lahumā qawlan karīmā Allah katakan maka maka Sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu ah. Wala tanharuhuma apalagi menghardik, mengangkat suara, meninggikan suara di hadapan kedua orang tuamu. Tapi Allah memerintahkan kita wa kullahuma qawlan kerimah. Dan ucapkanlah perkataan yang mulia, perkataan yang lemah lembut, perkataan yang menyenangkan, yang menyejukkan hati dari kedua orang tua. Inilah yang Allah perintahkan kepada setiap Muslim. Inilah yang Allah perintahkan kepada setiap anak. Agar jangan pernah sekali-kali berkata kasar, bahkan hanya mengatakan "Ah" untuk membantah orang tuanya pun sudah diharamkan, sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi menghardiknya, apalagi sampai menyakiti fisiknya. Kemudian kata Syekh, oleh karena itu berbicaralah, berbicaralah kepada mereka, kepada kedua orang tua dengan ucapan yang lemah lembut serta menggunakan lafat kata-kata bahasa yang menyejukkan kedua orang tua kita. Akhwani, akhwati, kami ingatkan hal ini kepada saudara-saudara kami yang memiliki, yang masih memiliki, kedua orang tua atau salah satu dari keduanya. Berbicaralah kepada mereka selalu dengan penuh kelembutan, penuh dengan kasih sayang dan berbicaralah kepada mereka ucapan atau kata-kata yang baik, kata-kata yang dapat menyejukkan hati mereka. Bahkan sekalipun ketika orang tua misalkan melakukan suatu kesalahan, melakukan suatu kekeliruan dalam meluruskan kesalahan, kealpaan, kekeliruan mereka, bagi seorang anak haruslah menegur mereka dengan ucapan dengan kata-kata yang paling baik dengan kata-kata yang paling lemah lembut yang disertai dengan penuh kasih sayang kepada kedua orang tua. Masihkah banyak anak-anak pada hari ini yang selalu berusaha berbicara di hadapan kedua orang tuanya dengan lemah lembut. Lihatlah anak-anak kaum muslimin hari ini di hadapan kedua orang tua mereka. Terlebih-lebih anak-anak dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang tidak pernah dibina, tidak pernah diajarkan tentang ilmu agama mereka. Mereka membentak mereka mengangkat suaranya di hadapan kedua orang tuanya. Bahkan ucapan mereka dari lafadznya saja, dari kata-katanya saja, sekalipun tidak diucapkan dengan kata-kata atau suara yang keras, tapi isinya sudah cukup menyayat, sudah cukup menyedihkan, menyakitkan Hati orang tua mereka inilah yang kita lihat ikhwan hari ini, dan sudah kita sampaikan berulang kali ketika kita menyampaikan adab akhlak yang harus dijaga oleh setiap Muslim, oleh setiap mukmin maka kita dapati saudara-saudara kita sangat jauh dari adab Islam. Adab-adab Islamiah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini menandakan sekali lagi, ini menjelaskan menegaskan kepada kita sekali lagi bahwa masih banyak saudara-saudara kita dari kaum muslimin yang belum paham tentang Islam yang belum mengerti tentang agamanya masih banyak saudara-saudara kita keislamannya hanya berada pada identitas pada kartu pengenal mereka apakah di KTP-nya di kartu keluarganya apakah itu ada di akte kelahirannya di paspor-paspornya di simnya, namun dalam prakteknya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kepribadiannya, dalam akhlaknya, sangat-sangat jauh dari akhlak Islamiah Budi pekertinya sangat jauh dari apa yang diinginkan dalam Islam. Bahkan, seperti yang kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana anak pada hari ini bukan hanya berani memberentaknya berani melanggar, menolak perintahnya, bahkan berani menyakiti fisiknya, bahkan berujung menghilangkan nyawa orang tuanya, dan kita berusaha untuk diri kita dan juga untuk membimbing anak-anak kita ke depan agar mereka menjadi anak-anak yang saleh dan saleha yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya yang selalu menjaga baktinya kepada ayah dan ibunya yang menyenangkan kita khususnya saat kita nanti sudah lanjut usia. <tuh> Adab yang kelima. menyediakan makanan untuk mereka <tuh> saat kita berada dekat dengan lingkungan kota orang tua sudah selayaknya sudah semestinya nggak usah harus diminta oleh orang tua kita terlebih bagi anak yang punya kelapangan rezeki untuk menyediakan makanan, menyediakan kebutuhan yang mereka konsumsi dalam setiap hari, sudah selayaknya, sudah semestinya, anaklah yang memperhatikan ini. Ini kenyataannya, justru orang-orang kaya. Justru orang-orang yang punya kelebihan rezeki banyak kita dapati, bahkan orang tuanya jauh dari mereka dengan sengaja. Mereka menjauhkan kedua orang tua mereka dari lingkungan mereka dengan meletakkan ayah dan bunda mereka, ayah dan ibu mereka, di panti-panti jompo, bukan bersama mereka dan mereka merasa memenuhi kebutuhan kedua orang tua adalah suatu beban yang sangat memberatkan diri mereka. Ikhwan, sebenarnya ketika orang tua sudah lanjut usia, kalau kita punya kemampuan, punya kelapangan rezeki, tidak lagi pantas bagi kedua orang tua kita untuk mencari nafkah sendiri untuk memasak makanan untuk dimakan nggak pantas lagi sebenarnya bahkan sekalipun ya kita lakukan itu semua belumlah cukup dan tidak akan pernah cukup selama-lamanya untuk membalas budi membalas jasa kedua orang tua kita walaupun anak menyediakan makanan minuman apa yang dibutuhkan kedua orang tuanya saat mereka sudah lanjut usia tidak akan pernah bisa membalas dari jasa kedua orang tua terkhusus jasa seorang ibu bagi anaknya nggak akan pernah selama-lamanya sebab hal yang mustahil bagi kita kembali ke dalam rahim orang tua kita kemudian menjadi tidak ada saat mereka sudah Melahirkan, atau saat kita sudah terlahir dari rahim ibu kita, maka camkanlah, wahai anak, wahai seorang anak, bahwa kita tidak akan pernah dapat membalas, dapat mengganti dari semua jerih payah, jasa dari kedua orang tua kita. Seandainya yang wajib itu kita balas dari masa kita dikandung sampai lahir saja untuk membalas itu tidak akan pernah bisa kita lakukan. Bahkan lebih dari itu, setelah kita terlahir ke muka bumi ini, mereka mengasuh, mendidik, membesarkan kita dengan penuh kasih sayang dan memenuhi seluruh apa yang dibutuhkan anaknya, tanpa mereka lakukan itu, tanpa pernah hitung-hitungan, tanpa pernah mengharap, tanpa pernah berpikir. Bahwa apa yang mereka lakukan, payah jasa mereka agar dibalas oleh anak-anak mereka. nggak pernah ikhwan, ayah kita, ibu kita ketika mereka memberikan segala kebutuhan kita, mendidik kita, memberikan kita pendidikan, menyekolahkan kita seujung, ram, seujung rambut pun tidak pernah terbetik terlintas di pikiran orang tua untuk mendapatkan balasan dari anak mereka. Tidak pernah. Tapi untuk berbakti kepada kedua orang tua inilah perintah dari Allah dan ketika kita menjalankan apa yang Allah perintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Sekali lagi ini semua bukan untuk membalas jasa mereka. Sebab pernah sebab mereka tidak pernah menginginkan untuk dibalas jasa mereka. Seharusnya kitalah anak yang paham Seharusnya kita anaklah yang menyadari ini semua. Ini ikhwan. Ini saya ingatkan. Sebisa mungkin kita menjaga. Ya. Ketika orang tua kita bersama kita. Bahkan yang dilakukan oleh anak banyak hari ini. Nah sama dia ditanggung katanya hidupnya. Tapi anak ibunya nyuci, ibunya ngepel, nyapu, ngasuh cucunya Allah Akbar. Membersihkan taman di depan rumahnya. Bangga. Dia cerita ke temannya kalau ayah ibunya bersamanya. Tapi ketika kita lihat ayahnya menjadi tukang taman di rumahnya. Ibunya menjadi tukang sapu di rumahnya tukang asuh dari anak-anak dia. Allah Akbar. Bahkan terkadang atau banyak dari anak hari ini ketika anaknya atau ketika anak ini melahirkan misalkan istri kita dengan sengaja diantarkan istri itu ke rumah ibunya atau ke mertua dari suami untuk mengurusi Allah Akbar tidakkah kita cukup istri kita dibesarkan dengan penuh kasih sayang itu pun sudah kita nggak bisa lagi membalas mereka tapi kenapa istri saat melahirkan diantar atau ibu kita atau mertua kita kita minta datang ke rumah kita? Allah kafar. Kalau mereka yang datang nggak apa-apa. Tapi ingatkan jangan bebankan mereka dengan kerja di rumah itu. wahai khususnya laki-laki banyak sekarang ya ketika melahirkan pak nelpon bahkan sebelum istrinya melahirkan udah bulannya minta agar orang tuanya bersama mereka sampai katanya istrinya bisa kerja lagi Allah a'kbar jangan nggak pantas, tidak layak hal ini terjadi atas permintaan, atas kemauan dari kita. Kalau memang mereka mau datang tanpa kita meminta sedikit pun, itu pun kita harus jaga ikhwan. Misalkan harus membersihkan pakaian dari anak kita yang masih kecil, pakaian yang terkena dari istri kita melahirkan sampai mertua kita atau ibu kita yang membersihkannya Allah kebar. Mereka mempertaruhkan nyawa, menumpahkan darah seorang ibu, kawan. Janganlah bebankan lagi kepada mereka. cukup memang pantaslah kalau kita punya anak kita kabari ibu kita ayah kita ibu mertua bapak mertua kita kalau kita punya di, diberikan anugerah nikmat yang sangat besar oleh Allah kita punya anak wajar kita kabarkan tapi jangan minta mereka untuk hadir hanya mereka tahu kabar gembira ini kita berbagi dengan orang tua kita layak wajar tapi janganlah Kemudian kita membebankan, melibatkan mereka untuk urusan rumah kita. Untuk membersihkan pakaian atau mencuci pakaian di rumah kita. Memasak di rumah kita. Bahkan kalaupun memang, kalau bisa, kalaupun mereka mau datang nanti, kalau istri kita sudah bisa, misalkan sudah normal lagi datang-datanglah orang tua kita, datang-datanglah mertua kita agar mereka karena mereka itu akan sulit, memang sangat sulit bagi kita kalau mereka sudah datang. Tapi jangan pernah yang kita minta mereka hadir. Kita minta mereka untuk menolong membantu kita. Ini jangan, tidak sangat tidak layak dilakukan oleh seorang anak kepada ibunya seorang suami meminta kepada ibunya, ibu dari istrinya kepada mertuanya. Allah Akbar. Mereka, ibu kita sudah menumpahkan darahnya saat melahirkan kita. Masihkah tega kita? Masihkah kita bisa memberikan beban tugas kepada mereka? Bahkan kalau kita lapang, kalau seorang anak punya kelapangan rezeki. Jangan pernah mestinya, jangan bolehkan lagi orang tua kita memasak makanan untuk mereka. Ini sangat banyak ikhwan. Ibunya, mertuanya menjadi pembantu. Bisa kok dibilang, Mak, Pak, jangan kerjakan ini. Udah. Ini bahkan itu seperti terbilang bilang tadi. Belum lahiran sudah diminta ibunya atau mertuanya hadir di rumah mereka. Enggak tahu apa alasannya. Atau bahkan diantarkan istrinya ke tempat mertuanya atau ke tempat mamanya Bahkan sekalipun mereka minta, "Ikhwan, tidak pantas, tidak layak, misalkan mertua kita minta agar lahiran di tempat mereka sudah kita tahu apa alasan mereka, apalagi kita misalkan yang kerja, ya, saya memang seperti itu, Ikhwan." Saya berapa kali Mama mertua saya Udah wis kau kerja Biarkanlah Istrimu mas uh, Lahiran di tempat mama aja Saya bilang gak pernah Gak pernah saya izinkan Saya bilang ke mama saya Mertua saya Jangan mak Kalau memang Saat melahiran nanti Ya udah kita bisa libur kok kita bisa cuti kok masa urusan seperti itu harus membebankan orang tua mertua lagi terkadang memang anak atau apa mertua atau ibu kita saat istri kita melahiran mereka datang memang sangat sulit bagi kita tapi sekali lagi wahai anak jangan pernah ini terjadi atas keinginan, kemauan kita. Cukuplah mereka menumpahkan darahnya saat melahirkan kita anaknya. Kita kembali ya. Adab yang kelima menyediakan makanan untuk kedua orang tua. Asyik menjelaskan di sini. Menyediakan makanan juga termasuk bakti kepada kedua orang tua. Apalagi mereka sudah lanjut usia dan mereka berada di lingkungan di sekitar kita. Kenapa mereka lagi harus memasak makanan? Bahkan, kenapa mereka harus mencari nafkah lagi? Allah, Akbar. tapi memang saat kadang kesulitan, anak. Ya khususnya kami yang di, di daerah. Orang tua kita minta supaya bersama kita, supaya mereka nggak kerja lagi. Sulit. Karena sudah terbiasa dari dulu mereka beraktivitas. Ya paling nanti betah oh, ibu kita di rumah. Seminggu, dua minggu. Katanya bahkan pegal-pegal. Demam meriang katanya. Nggak kerja Allah. Allah ini orang-orang yang di pelosok, orang-orang yang di desaan yang sudah terbiasa mereka ke kebun, ke ladang memang sulit. Tapi bagi orang yang sudah memang kehidupannya di kota, ketika punya orang tua seperti itu, nggak pantas lagi, Juan. Ayah, ibu kita atau ibu kita masak lagi untuk kebutuhan mereka. Sementara mereka rumahnya misalkan ada di sekitar kita, di lingkungan kita, di desa kita. Sediakan Penuhi kebutuhan makan mereka. Enggak akan membuat kita bangkrut. Enggak akan membuat anak susahan dengan itu. Enggak. Kemudian kata syair ini terutama jika ia memberikan mereka makanan dari hasil jerih payah sendiri. Artinya, ketika seorang anak dari hasil jerih payahnya Kemudian dia berikan makanan itu untuk kedua orang tuanya. Ini sangat-sangat dianjurkan, dan ini sebagai bukti atas akan berbaktinya kepada ayah dan ibunya. Inilah yang dilakukan Ikhwan oleh para pendahulu dari generasi-generasi terbaik. Mereka memperlakukan kedua orang tua mereka, bahkan di berbagai daerah sekarang ini di dunia Islam masih ada kita dapati anaknya berebut orang tuanya tidak seperti di negeri kita kebanyakan anaknya berebut warisan dari orang tuanya bukan berebut untuk berbakti kepada kedua orang tuanya untuk menyenangkan untuk membahagiakan kedua orang tuanya saat mereka lanjut usia ini sangat sedikit khususnya dari orang-orang kaya hari ini di negeri kita itu tadi kalau dia kaya kemudian orang tuanya sudah lanjut usia dianggap baktinya kalau dia sudah membiayai untuk biaya meletakkan untuk menaruh anaknya di ibunya ayahnya kedua orang tuanya di panti jompo mertuanya di panti jompo itu sudah berat, dianggap sudah, sudah hebat baktinya Allah Akbar. Ini sangat menyedihkan dan ini sangat tidak layak dan tidak pantas bagi seorang mukmin bagi seorang Muslim memperlakukan kedua orang tuanya seperti itu. <tuh> Apa mereka tidak berpikir? apa yang dilakukan oleh para pengasuh atau yang kerja di panti jompo kepada kedua orang tua mereka apakah mungkin yang mengurusi kedua orang tua mereka di panti jompo akan melayani orang tua mereka dengan penuh kasih sayang sangat sangat tidak mungkin kemudian kata syekh jadi sepantasnya disediakan untuk mereka makanan dan minuman terbaik dan lebih mendahulukan mereka berdua daripada dirinya sendiri. Artinya, seorang anak selayaknya sepantasnya memberikan makanan minuman yang terbaik untuk kedua orang tuanya. Mendahulukan memenuhi kebutuhan mereka berdua daripada memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, kebutuhan anak-anak dan istrinya. Ini yang semestinya dilakukan oleh seorang anak kepada berbakti kepada kedua orang tuanya, di dalam berbakti kepada kedua ayah dan ibunya tapi sangat sedikit. Pada hari ini kita dapati umat saudara-saudara kita dari umat Islam, dari kaum muslimin khususnya yang punya kelapangan rezeki memperlakukan kedua orang tua mereka padahal mereka mampu. Padahal mereka bisa sebenarnya untuk melakukan itu. Tapi kenyataannya sangat jauh dari apa yang Diinginkan dalam Islam Namun Ikhwan dan ikhwati sering kita sampaikan Perilaku yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin hari ini Kita masih berhusnudon Berbaik sangka kepada saudara-saudara kita dari kaum muslimin Perilaku mereka seperti itu Karena minimnya ilmu pengetahuan mereka ilmu agama mereka tentang urusan-urusan agama mereka tentang perkara-perkara yang telah ditetapkan di dalam syariat Islam seperti ini yang ada apa berbakti itu tidak mereka mereka tidak pernah berpikir dengan cara apa mereka memenuhi kebutuhan orang tuanya kalau sudah terpenuhi seperti diletakkan atau ditinggalkan di panti jompo, udahlah itu. Sudah dianggap suatu luar biasa baktinya mereka kepada kedua orang tua mereka. Ikhwan wa wakati, kaum muslimin, pemirsa Salam TV dan pendengar radio ada Kita lanjutkan adab yang keenam. Meminta izin kepada kedua orang tua sebelum berjihad dan sebelum melakukan safaratu bepergian. Kemudian, kata saya di sini, adapun izin kepada orang tua diperlukan untuk jihad sebelum ditentukan. Artinya begini, ketika seorang anak yang ingin berangkat jihad fi perang maka suatu kewajiban bagi anak ya meminta izin restu dari kedua orang tuanya enggak boleh saat mereka bersama orang tuanya tiba-tiba diam-diam pergi jihad fi tanpa memberikan kabar kepada orang tuanya dan meminta izin kepada mereka. Begitu juga banyak anak kabur dari rumahnya Allah. Kabur, meninggalkan rumah. Tanpa alasan yang syar'i. Tinggalkan rumah, pergi, merantau, atau cabut. Tanpa izin dari kedua orang tuanya. Dalam Islam, seorang anak saat meninggalkan rumahnya, wajib baginya ya untuk meminta izin dari mereka saat kita sebelum melakukan safar misal sebelum merantau atau mau pergi sekolah pendidikan ya minta izin orang tua dan jangan pernah melanggar izin mereka artinya saat mereka belum memberikan izin kepada kita nggak usah dulu berangkat seorang seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya ya Rasulullah apakah aku boleh ikut berjihad beliau Shallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya kepada orang tersebut apakah kamu masih mempunyai kedua orang tua lalu laki-laki itu menjawab kata dia masih maka Rasulullah SAW bersabda Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya. Saat seorang yang ikut yang mau ikut minta izin kepada Rasul agar ikut perang bersama Rasulullah nih. Tapi Rasulullah bertanya terlebih dahulu kepada laki-laki tersebut, apakah dia masih punya kedua orang tua? Ketika orang itu mengatakan masih punya orang tua, maka Rasulullah mewajibkan terlebih dahulu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, bahkan meminta izin kepada kedua orang tuanya, sebut, mendap, harus mendapatkan izin sebelum mereka berangkat jihad. Karena waktu yang memisahkan kita ikhwan, ya sampai di sini dulu pertemuan kita dan insyaAllah ini akan kita lanjutkan kembali. Poin yang keenam ini meminta izin kepada kedua orang tua. Saat kita berjihad Saat berangkat safar ya, Harus mendapatkan izin mereka Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini Ada tiga poin Merendahkan diri di hadapan kedua orang tua Berbicara dengan lemah lembut di hadapan kedua orang tua Hendaklah seorang anak Menyediakan, memberikan kebutuhan Atau memenuhi kebutuhan Makan dan minum dari kedua orang tua kita ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari khususnya bagi ikhwan dan akhwat yang masih punya kedua orang tua karena pembahasan kita hari ini masih membahas berbakti kepada orang tua saat mereka masih hidup dan berada di tengah-tengah kita kita tutup dengan dua kafaratul majelis subhanakallahumma bihamdika syahadallah ilaha illa anta wa بالله توفيق الهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>